3 kali, Ce. Makanya aku sampai taruh HP kamu di samping kuping kamu. Makanya aku ini rekam suara anakku. Ya aku enggak ada. Aku sedih. Bahkan sekarang mataku tuh kayak masih, tau gak sih kalau saya bangun tidur tuh kayak kayak matanya tuh masih susah dibuka gitu loh. Ngapain direkam sih, kocak deh. Bukti alarm kamu sudah bangun, sudah nyala. Apa enggak malu sama Oikawa? Oikawa enggak pernah kedip. Oikawanya. Padahal udah bela-belain bangun jam 11. Maaf ya. Maaf ya guys. I'm so sorry. Thank you disco light-nya. Kamayong. Emang kayak seorang Fiona tuh enggak bisa di showroom pagi-pagi. Sebenarnya tuh aku pengen banget kan showroom sama Kayori, cuma aku tuh jam 1 ntar ada kegiatan gitu loh, jadi harus pagi. Iya. Dia mau showroom, aku waktu itu kan nginep terus katanya mau showroom tapi nggak jadi showroom. Makanya aku masih pakai baju tidur guys. Aku juga masih pakai baju tidur. Sisiran dulu kali ya. Bahkan aku bangun, aku pasang alarm jam setengah sepuluh aku udah bangun. Habis itu aku main HP, terus alarm Cevio bunyi, terus siapa deh aku bangun nih, tapi nggak bangun kan main tidur duluan. Siapa sih kalian ya? Banyak ini kalian. Oh iya ya sih, nggak heran kamu kan buka HP dulu. Iya, makanya aku nge-tweet showroom itu aku belum tidur guys. Skimit. Papa lu cinti. Kayak aku baru tidur jam berapa ya? Aku tidur jam 5 kayak. Aku sangat no bakal apa apa. Kenapa kok? Selamat pagi dari ex member. Aku sih nggak usah kayak begitu, nggak takut ya. My god, keren banget. Ini banget. Hai cowok kardus. Kemarin kita rencananya tuh mau makan mie pulang aku latihan, tapi dia tidur Kayori. Tidur duluan. Iya ya, tidur. Tapi aku nungguin kamu. Tapi akhirnya masak mie duluan kan? Enggak. Yang masak siapa? Itu buat kamu. Oh. Aku mau masak, karena kamu juga gak makan. Terus selama perjalanan kita ini. Kasian ya Fioni. Iya, kan ngomongin apa aja di mobil. Oh, tidak boleh. Kemarin jadinya, kemarin tuh dari aku sama koko aku tuh nonton guys, nonton Fatim T di CGV. Ada ketemu kah? Aku tanya Nana, kamu diliatin gak? Enggak, saya tidak melihat mereka. Saya tidak merasa diliatin. Mami aku kan ikut juga kan. Terus mami aku kayak foto-foto gitu. Tidak. Nonton Las Ramune tidak? Kayaknya enggak deh hari ini. Iya, takut rame. Kemana aja aku mau nonton Pajama kayak udah terlalu rame gitu loh, jadi udah telat gitu. Pasti nonton Katri banyak banget. Kayak kemana aku juga enggak nyangka tapi nonton Tim T kayak banyak gitu. Ada Kak Haruka gitu kan. Iya, ada Kak Haruka. Terus yang pas Tim T tuh sininya tuh kayak rame banget gitu. Iya, itu kayak ya ampun, aku kayak aku terharu. Iya, aku bingung harus apa.
yang di CGV nggak dapat pesawat kertas. Gak apa-apa. Surat di pesawat kertasku panjang banget tau. Kayak orang nulis kayak panjang nggak? Enggak, pendek. Ada yang dapat gak ya? Ada sih. Aku pas buka kotak pizza itu ngambilan, ngambil langsung dapat punya aku. Aku ngacak. Punya aku nggak tau di siapa. Ini kayak ngacak gitu lah, walaupun aku yang terbangin. Itu surat apa cerpen? Udah pernah makan belum? Aku belum makan. Aku juga belum makan. Saya belum makan. Oh, saya anak baik. Tidak boleh berkata seperti itu. Hei, anak baik. Gak nyontek gue bikin suratnya. Bikinlah, itu karena perasaan. Kenapa sih dari kemarin kayak banyak yang bilang, kayak Kak Gebi juga bilang, itu dibikinin siapa? Enggak, dibikinin. Kacau kan? Nyontek. Kalau sama Owen, pakai joki. Ini aku karena baru bangun gimana coba aku kok baca komennya kayak susah gitu ya. Mau pakai sama Owen. Yori dapat salam dari Kak Cimit. Hai. Gue nangis sampai pusing. Tidak hanya anda, bukan lagi aku nangis kayak mau gila tau. Kayak saya habis nangis tuh kayak aku di mana, aku siapa. Background suara AC. Pokoknya kalau saya di showroom Fioni tuh udah ini banget guys, backgroundnya tuh udah pasti suara AC, udah ciri khasnya. Sebenarnya aku tuh kayak aku tuh udah mikir gitu loh, kayak orangnya aku nggak boleh nangis. Karena aku tuh kalau nangis tuh nggak bisa ngontrol gitu loh, maksudnya kayak kan harus nyanyi kan. Aku nggak bisa ngontrol, tapi nggak bisa banget sumpah. Makanya kemarin aku kayak nunduk doang gitu loh. Asengung katanya. Iya, suara asing. Kayak tadinya aku gak nangis kan? Gak mungkin gak nangis. Bener, tadi aku gak nangis. Kayak udah berusaha gitu. Tapi emang beneran gak nangis. Terus kayak yang lain kayak udah. Gimana? Gimana yang lain? Gak terkocak saat menangis adalah Fion. Gak kocak gue. Bukannya tuh kayak tapi pas aku lihat dia kan ada yang kayak ngirimin videonya. Aku ada yang pun Fioni kamu kenapa nangisnya jelek banget sih. Kayak bisa gak sih nangisnya tuh cakepan dikit gitu. Cuma gak bisa dikontrol weh. Kok orang bisa sih nangis kayak iya. Kok bisa sih orang nangis tuh gak sesegukan. Oke. Gitu loh, kayak gimana sih cara aku tuh kalau misalnya liat misalnya video graduation AKB gitu atau graduation siapa nangisnya ya, sambil senyum sambil nyanyi kok bisa sih, tapi iya. Terus gitu loh, kayaknya aku harus belajar dan nangis sambil tersenyum. Mantap. Aku tadinya nangis, udah nggak nangis, tapi kan karena harus lihat ke depannya, Maisika kali ya. Harus lihat kamera, terus jadinya itu kayak, aduh nggak tahu sedih aja. Ya sedih sih.
Cepi aku kejar pasti Yori baca semua. Pas JR apa tidak nangis? Tau gak sih guys, pas JR tuh lagu Sakura Kini Naruto tuh gak dicoba sampai sampai kegara kakaknya tuh bilang kayak jangan disetel dulu ntar kalian nangis gitu guys. Karena pas JR kan ditukar jadi jam 3, setengah 3. Setengah 3 jalan? Iya. Serius? Iya, iya. Lagi live showroom, bye. Apa tadi aku tuh ngomong sama mana? Oh iya. Jadi kalau misalnya JR itu kan kita udah pakai makeup kan? Iya. Yeah. Jadi terus kakaknya tuh ngomong kayak kita tuh udah JR Maishika, Innocent sama itu kan yang Boku pesawat Tachi, pas iya. Ya. Terus pas mau JR Sakura Kini Naruto tuh enggak dicoba, iya, enggak dicoba katanya. Padahal aku takut salah gitu kan. Aduh, ya udah. Makanya pas lagi perform tuh aku nyetingat abis ini ngapain aku. Yeah. Sambil nangis. Malah satu lagu gitu kan, enggak pernah dibawain. Maksudnya pernah tapi live dulu. Iya, baru coba liriknya ya. Ya, macam. Yang main engine lancar enggak? Ya. Tetap aja. Ya hafal sih untungnya, enggak tahu aku lagi sedih pasti. Tapi lagunya enak banget sih. Jadi enak banget. Buat ngafalinnya juga enggak beban gitu. Cuman aku selalu inget Kak Baby. Terus pas di akhir tuh sebenarnya Tim T tuh bikin formasi love, guys. Kalian nyadar gak sih? Kayak bikin terus kayak normal. Kalian pas bikin gini tling ya Allah gitu kan kayak love Tinti. Kalau aku bisa berputar aku berputar dah, berputar bisa melihat berputar, semoga di screenshot. Vivi nangis nggak nangis, wae semuanya nangis. Nangis bahkan Kak Ola ya, Kak Ola bilang kayak enggak, aku hari ini nggak bakal nangis. Dilihat di SS-an dia nangis juga, semuanya nangis. Karena biar pada nangis aku liatin satu saat. Iya weh, pas Aozora kata pas baca surat. Apa sih? Baca surat aku nengok-nengok kan. Aku liatin satu-satu. Aku hanya menunduk. Vioni gak kelihatan, dia bilang apa. Iya. Tapi pas dia buka itu tuh abis apa ya ngasih bunga? Abis ganti baju gak sih? Iya. Abis ganti baju ya? Yes, aku ganti baju, kamu ke belakang kan biasa. Iya. Parah Iro ya katanya. Gak lah weh. Tapi emang sudah pasti bakal menangis semua sih. Kenapa ya lagu Sakura itu sedih banget? Bahkan baru dengar intronya pun udah mau nangis ya, gitu loh. Teng teng, iya, ya. Teng teng teng. Iya, baru dengar itu aja udah kayak mau nangis gitu. Bahkan kemarin pas latihan aku udah mau nangis. Iya. Terus kayak gak dicoba. Kayak udah takut tapi sedih. Jadi kayak kayak gak konsen. Pas dia gak nangis, soalnya kita panik. Kita nangisnya pas engine. Iya. Pas mau mulai M1. Jadi itu pas M1 tuh semua habis pada nangis. So aku kayak, aduh gimana ini. Lagu M1 bukan lagu yang sedih-sedih gitu kan. Sedih sih, Cinta Seharusnya. Maksudnya kayak bukan yang harusnya menangis deras gitu loh. Gak tau kemarin ya. Sampai, tapi gak tau kenapa ya, biasanya habis session tuh kayak udah wah gitu kan, kayak lega ya. Terus kemarin tuh sampai Innocence aja, sampai Boku Tachi tuh kayak masih semangat banget gitu. Iya, iya, bener banget sumpah. Biasanya kayak maksudnya kayak aku masih bisa bawain satu set. Iya, lagi. Iya, bener banget. Kayak aduh kenapa sih gitu kan. Pas bahkan pas Maishika tuh masih aku sangat semangat. Iya sumpah, kayak apalagi pas ganti ke Innocence kan langsung ganti vibes gitu kan. Apakah kalian melihat saya di tengah? Karena saya tidak bergerak. Nggak bergerak. Kan blog yang aku di situ juga. Oh. Jadi kayak yang lain kan bergerak, lari kayak aku. Karena aku nggak tahu harus berbuat apa. Kocok deh. Aku suka tau kalau misalnya dari lagu yang ceria terus ganti langsung ke lagu konsep lain gitu loh, kayak suka. Soalnya mungkin karena Fly Team T lagunya senyum terus kan. Jadi kayak
jarang gitu loh ngerasain lagu yang perubahannya drastis gitu emosinya. Walaupun lagunya sedih tapi emang harus dibawain senyum gitu loh kadang. Kayak yang apa sih, kayak yang Sisogen, yang namanya Sisogen. Walaupun kayak kita ada beberapa part yang sedih tapi kayak harus Sisogen. Kalau mukanya sedih tapi badan tuh harus tetap gitu loh, iya, loh. Harus tetap lompat-lompat gitu. Aku suka Innocence. Aku juga suka Innocence. Tapi aku gak bisa nyanyi. Makanya lahirnya jangan telat. Iya, saya tidak ingin itu. Eh, maksudnya apa nih? Eh, Gen 7 banyak yang datang deh. Tapi kecuali yang mungkin Cafe Wikabri ya. Karena ya sudah. Tapi emang Innocent tentunya enak sih. Little Monster nonton kok, cuman gak dari awal katanya. Kemarin Kaji nangis. Iya, tapi aku pas ketemu katanya dia gak nangis. Tapi abis katanya itu dia kasih tahu staff. Iya Yori abis ini mau kemana katanya? Mau ke? Jadi pergi nggak? Yeah. Sama mereka? Yeah. Seru banget. Kan kamu jam udah di siang ya? Ya nggak bisa? Oh bisa deh. Oke, abis kamu berkegiatan aku tergilat. Berarti kalian lama dong janjian dulu. Kak Yori mau janjian dulu sama Viana sama koko aku guys, enak banget. Karena kita geng. Geng. Bahkan ya kemarin aku pulang, aku dibiarkan sendiri di luar kamar. Eh, Viana udah manggil kamu. Tapi abis itu dia masuk lagi, terus aku kayak sendirian. Terus kayak Viana tuh ngomong, eh, Civio tidak menghiraukanku. Ya enggak, sudah. Nih, dia kan lagi main di kamar kan, bareng-bareng bertiga tuh mereka. Terus aku kan pulang, cekrek sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba Viana cuma buka pintu dikit, cewek, gitu. Terus aku kayak, terus aku harus merespon apa? Masa aku kayak, iya, gitu kan gak mungkin. Jadi kayak, ya udah aku pulang bersih-bersih dulu gitu kan. Foto gift, terus buka gift dulu, baca surat gitu-gitu. Terus baru aku ngetok pintu kamar. Eh pas aku lihat ternyata kayak, di bawah selimut. Soalnya mereka nonton yang 5 yang sentimeter yang, tau gak sih guys, yang anime movie di Netflix, aku lupa vibe apa gitu. Terus itu kan emang vibesnya sangat tenang ya. Terus kayak Nana ngomong, nanti kamu tidur nih, pasti Yori bentar lagi tidur, mungkin ya gitu. Terus aku udah melotot. Terus tiba-tiba aku mimpi kan apa ya, kayak tiba-tiba tuh aku halu sesuatu. Terus ternyata aku tidur pas halu. Terus kayak, ternyata aku tidur sejam kan. Sama tadi aku juga mimpinya kayak halu-halu gitu loh, tau gak sih? Kayak yang mimpi tuh terlalu seperti kegiatan sehari-hari sampai kira tuh bukan mimpi gitu loh. Aku mimpi tadi kan lagi kayak latihan atau kegiatan di teater gitu loh. Terus tiba-tiba kayak Yori, Cevio udah 11:30, Cevio aku mulai duluan atau gimana nih? Aku kayak, hah? Bukannya aku lagi latihan ya? Karena aku masih tidur. Aku, kalian pernah gak sih kayak ngantuk banget sampai kalian gak sadar kalau kalian tidur? Nanti kan pernah kan kayak, terus aku waktu habis nonton kan aku tiduran kan di kasur. Terus aku halu, aku lagi nonton. Ternyata aku nggak nonton. Gitu. Terus pas malah kayak, hah, tadi subtitlenya apa gitu. Manusia halu. Iya yang mimpinya aja lah. Tsukishima-kun. Tsukishima. Sekarang mau tahu kakinya udah rusak guys. Jadinya Cie, hari ini IZONE last concert, soalnya mau disband. Bukannya disbandnya ini ya April ya? Iya, setahu aku juga. Kok cepet banget last concertnya? Iya. Disco, terima kasih. Ubahlah UKS menjadi ruang disco. Na 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 na. Laper juga ya. Bukan, tapi mbak Is baru masak. Kirain udah masak, jadi mama aku ngomong, udah masak. Nggak, tapi aku belum pengen sereal, cuma belum beli susu. Kita bisa ke Indomaret, kita bisa ke Mart di sini. Gimana kabar tangannya ketahuan Viana? Oh, ketahuan guys akhirnya, dia kayak curiga gitu. Terus ada yang nge-tag ke Viana ternyata di Instagram. Jadi kenapa tangannya? Ini apa sih, kok ada marshmallow?
Iya, ada gift bag gitu. Wow, kasih. Terima kasih. Dalam rangka apa? Aku juga bingung kayak marshmallow. Waktu itu kan ada salju. Ih, lucu banget nih. Hari marshmallow sedunia kah? Cek, kenapa Nana tangannya? Itu Suki gara-gara aku bawa showroom robek gitu loh. Emang robek? Itu tangannya ada putih-putih, liat gak? Ini? Iya. Iya, emang kelihatan. Udah aku tebelin pakai pensil kan. Tsukishimake. White day di Jepang. Emang hari ini tanggal 14 Maret? 13 bukan sih? Besok gak sih white day? Iya besok. Kalau Valentine itu dari 14 cowok ke cewek, kebalik ya, cewek ke cowok ya. Kalau White Day itu dari kebalikannya nggak sih? Ya, setahu aku. Iya nggak sih, guys, atau kebalik? Valentine dari cowok ke cewek. Katanya Oikawanya real size kah? Harusnya real size, Tsukishimanya real size, cuma Oikawa tuh kayak kurang 4 cm gitu loh, nggak tau kenapa. Ini beneran Tsukishima tingginya segini dong? Enggak, itu kakinya udah rusak, makanya aku bilang kakinya udah rusak. Oh iya, tadinya lebih tinggi. Iya, tadi lebih tinggi. Tsukishima kun. White day cowok ke cewek. Oh. Cewek kak ke cewek kak, siap. Oh iya. Tsukishima kun. Kenapa di Indonesia nggak ada white day ya? Karena tidak ada coklat. Coklat. Aku punya coklat mau nggak? Udah gitu lah. Beli di mana sih, mau versi Suga? Aku nggak beli, aku bikin sendiri guys. Jadi aku print kayak bagian per bagian gitu loh. Jadi misalnya kepalanya, terus tangannya, badannya, tapi di kertas A4 gitu. Tapi emang terus ada yang ini tau kan? Di kardus. Ada yang jual beli. Iya. Jadi cuma... dia ada ini apa kayak satu kertas tuh kayak udah ada dipotong-potong. Cuman CV-nya mandiri jadi hemat. Ini cuma beli kardus kan? Hemat, gak sih? Iya. Oh, cuma beli kardus. Bahkan di rumah aku banyak kardus. Oh, tidak perlu membeli. Wow, terima kasih Kak Vicky. Weh, keren Kak Vicky. Kak Vicky mantap Kak Vicky. Thank you. Da meru yo. Ya, bentuknya abstrak ya. Aku enggak bisa potong. Makan aja makan. Tunggu potek atau apa ya boleh. Aku yang enggak pengen makan coklat. Pagi-pagi makan coklat. Gak apa-apa biar moodnya bagus ya. Aku kalau misalnya moodku lagi tidak bagus, aku makan coklat. Iya, makanya aku stok. Itu sebuah tips untuk kalian kalau misalnya moodnya sedang gak bagus, makan coklat. Jadi kan harus stok coklat di rumah. Kamu kalau mau teh bagus. Cevio pakai kardus. Hah? Aku beli kardus guys, bukan pakai kardus. Karena kalau pakai kardus yang biasa kemasan buat bungkus mie atau apa tuh nggak sih yang box-box. Meletot-meletot. Iya, dia tuh udah kayak lipet-lipet gitu loh. Jadi aku beli kayak di toko art gitu. Ada yang jual emang khusus-khusus buat gambar, buat prakarya gitu, ada yang jual kardus segede gede banget. Aku jadi dari kampung potong. Iya weh, aku kan beli dua kardus ya buat Tsukishima sama Oikawa ini. Nggak bisa masuk mobil kardusnya. Mau apain? Akhirnya mau nggak mau aku lipat. Karena aku kan nggak mau aku lipat kan supaya nggak jadi kayak gini tuh. Gak kira dilipat-lipat jadi kayak gitu kan. Tapi nggak bisa masuk mobil, terus aku mikir sama Viana ini gimana ya? Maksudnya diikat di atas gitu kan? Ntar jatuh, nggak ada tali juga. Jadi akhirnya ya udahlah mau. Ya apa? Apa? Apa ini? Arusan I love you ini gift apa ya? Terima kasih Kak Adren. Thank you. Kakaknya video call sama aku, dia bilang kamu kalau apa showroom selalu salah sebut nama. Emang harusnya apa? Adren kan? Aku ngomong Andre. Ngomongnya apa? Kak Adrian, iya bener. Enggak, maksudnya biasanya? Andri. Jelas-jelas ini N-nya udah gede di belakang. Maafin Kak Yori ya. Maaf ya, Kak. Terima kasih.
keren banget kemarin kita jadi artis CG. Artis CG. Maaf deh, aku cadel. Aku gak bisa ngomong R. R. Terus nama aku semua ada huruf itu. Aurel Makhluki. Kan kalau Fioni gampang. Aurel susah banget. Aurel Makhluki. Kocak weh. Aku tapi suka tau dengan orang cadel ngomong kayak gawe, itu tidak baik. Kayak satisfying gitu loh. Kalau denger Ciselin atau kayak Cishani gitu kan, kayak suka aja dengernya. Ceh. Ceh. Apa? Oh, oke. Oke, rame ya mama-mama Timti. Kemarin mama-mama Timti tuh nonton, guys, nonton rame banget. Thanks all. Thanks all. Gemes deh, gemes deh. Makasih disco light-nya. Itu mama siapa aja? Siapa aja sih mamanya? Siapa aja? Banyak lah. Banyak, banyak banget. Bahkan mamiku ikut tumben-tumben lagi gak ada gaul kegiatan gaul. Mama Fioni jadi center. Mama Fioni jadi center. Apa sih? Teteh banget. Aduh. Mama kalian akrab. Akrab sih ya. Bahkan mama-mama kayaknya cepet akrab. Mama-mama kita tuh punya grup gitu loh, grup Timti. Iya, grup mama-mama Timti di chat gitu loh. Jadi kayak udah sering ngobrol. Mama kan aku sudah janjian di CJ. Iya, bahkan tiba-tiba mami aku bilang, "Ceh, nanti mami mau nonton tuh, mau nonton." Hah, sama siapa tuh, Ben gitu kan. Berarti sama mami-mami Timti. Lo mau bikin paguyuban Bapak Tinti. Bahas tanaman enggak? Enggak tahu ya kenapa harus bahas tanaman. Oh, mama kan suka tanaman. Oh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Lapar gak sih, Cia? Lapar tau. Tiba-tiba minuman yang bau kambing lewat aku, lewat hidung. Dengar gak perutku bunyi? Kedengar gak perutku bunyi, guys? Astaga. Aku memang sangat lapar. Mau aku lihat dulu, ada makanan apa? Aku yang ngerti, kali aku di sebelah sini. Aku di sebelah sini. Lah ternyata nginep. Iya dong. Untuk saya untuk apa saya datang pagi-pagi ke sini buat showroom? Iya, langsung gas menginap saja. Yuri makan buah gak. Aku mau saya ngomong udah enggak duluan. Tadi ya cek makanan. Oi kawa, jangan sentuh pacarku. Oi kawa kun. No. Ohayo. Yay. Bagaimana reaksi Yori waktu makan buah? Ya, seperti itu, guys. Jangan ajak aku makan buah. Itu tidak enak. Buah aku gak suka.
Padahal kata mamaku waktu belum ada. Padahal katanya waktu aku mamaku hamil, aku katanya mamaku tetap makan buah. Mamaku soalnya suka buah. Semua orang suka buah. Tapi aku enggak suka buah. Itu beneran enggak gimmick, guys, tapi emang buah tuh enggak enak. Kecuali yang mangga. Mangga yang kamu kasih ke aku. Mangga yang kamu kasih ke aku yang waktu itu, Ceh, yang di kotak kecil itu. Iya, itu enak. Itu enak. Laper. Kita beli makan online aja, apa ya? Mau. Nih, tapi HP aku lagi dipakai. Aku ada, aku masalahnya tapi aku gak ada duit cash. Iya makanya aku juga gak ada uang cash. Mau apa dulu? Gak tau deh, apa ya pagi-pagi enaknya ini bukan pagi sih, siang enaknya makan apa guys? Ditunggu ya Yori di TV nanti. Ngakak banget dia nanti kok ceritanya jadi kayak Kak Nadila. Ada acara TV terus JKT sama Kak Nadila. Tidak aku. Lihat deh guys, kemana aku dikasih ini. Gemas. Iya, gemas. Ada JKT One. Ini beneran bisa dipakai gak sih? Lucu banget. Beneran bisa dipakai gak sih? Tuh. Beneran iya bisa sih, ini dia covernya custom gitu. Iya, iya. Oh ada namanya ya, wow. Tapi kayak bahannya agak beda gitu loh. Masa ah iya iya iya. Oh coba. Coba coba. Gila. Oh. Wah bisa. Oh. Oh. Oh deh. Iya bisa langsung aku isi saldo deh. Wow. Ini kalau hilang nangis sih. Nangis sih. Iya nangis sih. Iya nangis sih ini. Flight MT guys. Oh debak. Bisa kedetek loh NFC. Aku tuh kalau misalnya punya Imani tuh selalu kayak barengan gitu loh sama mami sama gitu-gitu kan. Wih. Ih, jangan. Jangan lihat KTP aku. Ya ampun. Cantik banget, weh. Cantik banget. Emang cepet ya foto KTP? Cekrek dah. Bahkan aku belum siap udah dicokrek. Katanya muka aku kayak gini semua. Emang iya. Ih, jelek banget. Yang aku suka yang ini. Yang ini cantik. Mana ada? Yang ini cantik. Mana ada? Aku setiap kan kakak-kakak kan suka pakai itu kan scan KTP. Aku kayak aduh, bisa enggak sih fotonya di emojiin aja di stiker. Eh, katanya foto KTP bisa foto ulang. Iya. Iya. Tahu enggak sih? Enggak mau kasih lihat. Sumpah, ada di TikTok kayak challenge tunjukin foto KTP terus kayak banyak kok cantik banget gila. Kok bisa ya orang-orang? Kok bisa ya? Makanya apa ya? Yang foto KTP itu enggak boleh pakai kacamata ya? Enggak tahu deh, aku waktu itu pakai. Boleh deh. Waktu itu ada yang bilang ke aku foto KTP nggak boleh pakai soft lens, nggak boleh make up, nggak boleh, pokoknya harus kayak ya udah gitu kan. So aku jadi kayak emang iya ya, ternyata aku liat teman-temanku pada cetar, pada bagus karena pakai make up. So kayak siapa yang waktu itu aku bilang ke aku kayak begitu. Aku lupa. Sumpah foto KTP koko aku kayak buronan tangan. Serem banget. Enggak pernah punya koko aku. Jadi penasaran. Kalau paspor dan visa enggak boleh. Bahkan foto paspor aku aja jelek juga. Kenapa sih? Bisa enggak sih pakai foto di IG aja? Iya, pakai filter. Cantik. Eh, jatuh apa tuh? Pacehan. Seperti humorku. Beli apa ya? Kita lihat terdekat. Oh no, aku tidak ada uang cash. Di dompetku kamu hanya... mau minum atau makan? Di dompetku makan, cuma ya? Ada 4.000 cash. Ya aku juga gak ada ya. Gimana dong? Ada ya. Lagi jawab tuh gimana dong? Iya, gak bisa pakai. Okay. 4.000 dapat apa guys? Aku minum dulu aja. Iya minum aja. 4.000 dapat apa? Beli makan. Kocok. Minjem mami. Cashless banget ya anaknya. Iya, aku tuh sering banget dengan mami aku kayak, kamu tuh harus pegang uang di dompet. Tapi kalau aku pegang uang di dompet tuh aku jadi jajan terus gitu loh. Iya gak sih? Kan ada yang merasakan juga kah. Jadi lebih boros. Jadi aku ngerasa kayak, udahlah jangan diambil. Kalau saya gak diambil kan kayak malas gitu kan, harus ngambil dulu biar gak boros.
mBanking. Tapi apa namanya, lagi dipakai showroom HP-nya. Apply kartu kredit. Aku enggak tahu. Nge-lag dulu aja. Ani bilang nge-lag dulu aja buat pesan makan. Ya bener ya guys, pesan makan dulu gitu. Nah, mendingan kamu cek dulu di HP aku kamu belum apa. Biar nanti kayak langsung cek 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 cek. Emang enggak apa-apa. Ya, emang enggak boleh. Aduh, HP aku ini. Ya, 4.000 bisa beli permen, tapi enggak kenyang, guys. Bikin aus sih ya. Kamu itu ya dikasih yang gelas Oika Motor. Iya, aku dikasih Tsukishima. Gemas. Dan karena itu aku jadi rajin minum. Mantap. Kamu sih, kamu mau bahas? Tadi mbaknya Cevio tanya, itu kok kemana udah terakhir? Iya, gitu kan. Terus kayak, cepet banget gitu. Kayaknya satu rumah sudah terbiasa seperti itu. Mau makan nasi atau mau makan apa? Bakmi atau mau makan? Nasi lah. Nasi. Atau nasi padang? Boleh. Kamu nasi padang, enakan makan berempat deh. Tapi kamu atau nasi tim? Jangan, itu nasi orang sakit. Kenapa? Enak banget tau nasi tim. Oke, oke. Pengen minum kayak ini deh. Dari semalam tuh ya, dari kemarin selesai show tuh aku pengen banget minum manis. Sampai sekarang belum belum terwujudkan. Karena aku pikir tuh di rumah ada susu kan, ternyata susu udah dihabisin sama orang rumah. Jadi kayak aku harus menunggu esok hari supaya bisa ngambilinnya. Kayak Nana minum susu deh. Kan kita yang minum juga aja kemarin. Tapi masih ada sisa banyak gitu loh, terus kita bikin cara. Terus pas kita pulang, udah 2 kotak udah masuk tong sampah. Aku udah siapin gelas padahal aku buka kulkas, ya gak ada gitu kan, PHP banget. Mamiku udah pergi belum sih? Enggak lihat pergi. Nasi ulam, udah lama banget aku gak makan nasi ulam, kayak udah 2 tahun deh. Nasi ulam tuh apa? Yang dibungkus gitu gak sih? Minum es teh anget, tuh ceritanya gimana ya? Susu dulu apa sereal dulu? Aku susu dulu, maaf ya teman-teman. Maaf ya mengecewakan, tapi aku susu dulu. Kalau kata mute mangkok dulu. Dulu karena kamu berantem. Susu dulu atau sereal? Kalau kayak apa? Aku sereal dulu. Enggak, aku susu dulu. Karena kalau susu dulu tuh serealnya tuh masih krenyes-krenyes gitu loh. Kalau misalnya sereal dulu susu tapi aku suka sereal agak lembek. Kalau misalnya susu dulu serealnya masih krenyes-krenyes. Kalau misalnya serealnya dulu serealnya dulu udah enggak krenyes. Kerendem gitu loh. Kenapa sih kamu ngomong apa? Kayak otakku tuh masih berproses dulu. Gimana kalau kita minum air putih sambil lihat Oikawa dan Tsukishima? Pasti manis. Apa ya ini? Tapi nanti jadi teh manis panas. Si bucin kan? Oh tentu. Showroom yang sekarang dibanding showroomku yang kemarin beda banget ya. Kemarin kenapa suram? Bukan, nge-lag banget sumpah. Kayak dikit-dikit nge-lag, dikit-dikit nge-lag gitu. Sekarang di sini rasanya kayak pembahasan di komen sama yang kita ngomong tuh masih sama gitu loh. Kalau yang kemarin tuh kayak aku udah ngomong sampai mana terus komennya tuh baru nyampe mana gitu, nge-lag banget. Noya mau dikemanain weh katanya. Tahu nih, bawa ke hati. Gua boleh loh begitu-begitu. Mantap. Perselingkuhan. Kok? Oh iya, di rumah sama Tsuki, di tempat kerja sama Noya. Gak apa-apa, 2 lebih baik. Jari kok ada 10, bisa muat 10. Aku punya jari kaki bisa 20.
kayak teng teng, teng. Silakan Pak untuk para mempelai untuk memakaikan cincin terus pakai di kaki. Teng teng teng. Disco, terima kasih. Tunggu ada hadiah dari Kak Vicky. Wow. Terima kasih Kak Vicky. Thank you so much. Kak Vicky setia ya avatarnya selalu dengan bebek seperti ini. Iya, iya benar-benar. Kayak dari dulu pertama kali lihat Kak Vicky. Oh, udah ciri khasnya Kak Vicky. Iya, betul. Gemes. Masih bisa buat Suki, Levi, Noya, sisa 17 lagi. Siapa ya masih? Bangtan udah 7 tuh Bangtan. Oh iya udah. Eh udah buat aku gak makan salad buah. Mau? Oh, enggak deh. Salad buah maaf saya. Salad buah yang biasa aku beli online. Biasa kan aku dibikin kan sama mie aku. Atau enggak sama iya aku itu enak banget sama Mbak Is. Tapi yang biasa aku beli online tuh gak buka-buka guys sampai sekarang. Aku bingung banget kalau sama beli di mana. Karena aku pernah coba-coba gitu kan salad buah. Pas awal banget, aku kan pernah ngetit kan ternyata salad buah gak enak gitu kan. Itu tuh gara-gara aku tuh asal nyoba gitu loh. Gak nyari-nyari dulu. Dan dapatnya yang kayak enak gitu, gak tau kenapa. Itu mah, lucu deh. Terus akhirnya aku mulai dibikinin sama Ii. Aku akhirnya, oh ternyata salad buah enak juga ya. Kita bikin carbonara yuk. Tantangan aja. Apa? Bikin carbonara? Atau yang udah kemasan? Bikin. Atau koko kalau ada yang gak enak, gak enak. Tapi kemarin aku makan ini buat koko enak. Terus koko panggil aku, cic. Iya weh, kan main apa sih kemarin? Koko perih banget, aneh. Kita bikin kutek imo. Kutek imo? Jempol aku yang mana ya? Yang ini nih, dari bekasnya liat gak sih? Hitam-hitam. Kutek-kutekan. Nana 5 jari. Nanti peel off. Oh, peel off? Peel off. Oh my god. Kutek warna hitam gitu loh guys. Kutek imu. Kutek imu. Kirain. Macam ni. Banget nih namanya yang mana ini iya kirain oh ya sekek kayak nggak ada nggak mungkin sih aku asalnya kemarin kayak gini kan kesalaman aku lihat aduh mabos gimana caranya di waro gimana ya. Yor katanya mau potong rambut. Ini iya, bukan iya. Udah. Aku mau potong lagi. Semana? Senana. Eh serius? Iya. Tapi kan jangan bikin aku iri. Aku juga pengen rambut yang lebih pendek. Aku sudah menantikan 2 tahun. Kamu baru mau 2 tahun. Apa aku harus menunggu 2 tahun supaya boleh iya, potong rambut? Tadinya aku disuruh sampai umur 15. Ternyata aku gede duit. Jadi ya udahlah, Kak, potong ya. Iya udah boleh bondol aja gitu. Bondol ya enggak nanti muka aku makin bulat sebenarnya aku segini suka bagus kok segini cuman pengen lebih fresh biar karena gak bosan rambutnya panjang-panjang terus iya kalau rambut aku panjang kayak setan sama bahkan gitu kan aku pas kita perform Fly Tinti ada yang komen gitu di Twitter Fiona rambutnya gondrong banget gitu sama kayak tapi dia enggak mention tapi, aku sampai iya sih bener juga kayak rambutku gondrong banget. Tapi Fiona kan badannya tinggi kan. Terus apa jadi kayak gak ketutup semua gitu loh. Kalau aku kece udah rambutnya panjang pakai poni. Kamu kan masih gini gini giniin kan. Aku udah pakai poni, udah pakai sneaker. Kocak deh. Pendekin sekalang enggak deh. Bagus tau. Gak bisa nyatoknya. Iya rambut lo panjang banget men sekarang. Iya men, parah sih men, parah bro. Ayo cepet. Tapi sebenarnya
kalau buat nari enak sih, kayak bisa cuma nggak enaknya kalau misalnya kan pakai hairpin ya, setiap kayak rambutnya gini dikit tuh langsung nyangkut di hairpin, aku sebel banget, terus nggak bisa benerin kan. Iya, aku tuh selalu lirik-lirik kalau misalnya lagi ada sama siapa gitu, aku selalu kayak dengan mataku berbicara, rambutku nggak apa-apa kan, rambutku, tapi nggak ada yang nggak, astaga. Aku nggak, kemarin kan aku bilang ke Kayori, Kayori rambut aku nggak apa-apa nggak, terus dia kayak, so aku ngerasa tapi kayak enggak deh, kayaknya ada yang ganjel gitu rasanya, bener, kayak bener. Gitu. Kayak cuma anak-anak rambutnya doang. Iya. Nyaman rambut panjang, pendek nih. Apa pendek nih? Kamu emang pernah rambut pendek? Aku paling pendek pernahnya se... Enggak katan lagi. Segini. Segini guys. Gila itu gak pendek. Iya. Bahkan setiap aku potong rambut ya, aku kan kayak suka sedih gitu kan abis potong rambut. Aku bilang ke temanku, ya ampun abis potong rambut sedih banget jadi pendek banget. Terus, emang iya jadi pendek, terus pas ketemu ini nggak ada pendek-pendeknya, wah kita tuh kayak, tapi bagi aku tuh pendek karena kayak perbandingan tuh dari sepanjang ini jadi kayak cuma segini gitu loh, jadi kayak kalau kepotong setengah kan lumayan ya. Iya lumayan. Rambut pendek aku setau nggak gimana, segimana teh terpendek segini. Oh iya ada falnya nggak? Ada nggak ya? Aku dulu waktu masih 3 tahun, aku pernah rambutnya pendek segini guys, jadi kayak batok kelapa gitu. Batok. Aku tahu kita harus makan apa untuk mengganjal perut. Siang. Wow. Ada nggak ya? Kayak nggak ada deh. Dan aku begini. Gemes. Masih sama aja kayak anak kucil. Nggak ada deh teh, ya udah it's okay, nggak hilang sih ada banyak, buka lagi nggak apa apa di rumah nggak masak Pion, masak cuman nasinya belum mateng. Spill dong kakak Yori katanya. Spill dong kakak Yori maksudnya? Foto yang tadi. Ah, tidak boleh. Nasi baru matang kurang enak. Enak banget. Enak banget malam enak aku. Banget. Aku suka nasi baru matang. Aku malah nggak suka kalau misalnya udah kayak dingin, mulai terpisah-pisah dingin gitu nggak sih? Aku selalu bahagia kalau pas aku buka rice cooker masih dalam bentuk bagus gitu nggak sih? Kamu lebih apal geografi kayak peta-peta gitu atau hitung-hitungan? Hitung-hitungan aku udah rip banget sih. Aku nggak bisa dua-duanya. Lagi bingung ya masuk IPA IPS. Uh-uh. Karanin guys. Ya, banyak yang bilang makanya. Aku saranin sih IPS aja sih. Tapi katanya tahun pertama nggak ditentuin. Aku langsung. Oh berarti kayak itu negeri deh. Aku langsung milih mau IPA IPS terus tes. Nggak bilang IPS, IPA, IPA, IPS. Kayak sama yang tadi tuh. Kalau mau santai sih IPS sih. Iya sih. Sebenarnya IPS tuh santai. Tapi aku belum pernah ngapal geografi. Kan gak setiap hari ngapalin juga sih sebenarnya, cuma ulangan aja. Lagian geografi juga hafalnya gak sesusah itu. Bahasa hafalan. Nanya apa? Bahasanya. Ini ada deh kayak jurusan yang jurusan lagi apa sih peminatan yang bahasa gitu kayaknya ada deh. Tapi gak semua di gak semua sekolah. Kayak kalau misalnya di sekolah aku ada bahasa juga aku ambil bahasa. Belajar lah atau bahasa Indo? Ya enggak dong, bahasa luar gak sih?
belajar bahasa Indo mah di semua kelas juga ada. Bikin vote aja apa bikin vote SMA Yori IPA atau IPS gitu kan. Bahasa Jepang biasanya katanya enak banget sih asli. Dari kalau saya ada bahasa Jepang aku kayak fix banget ngambil bahasa Jepang. Ada tahu ada sekolah yang ada belajar bahasa Jepang? Iya tapi sekolah aku nggak ada, ada Mandarin. Sebenarnya gantung kuliahnya sih, kayaknya mau ambil jurusan apa? Aku nggak punya cita-cita, cita-citaku jadi idol. Stop. Stop it. Stop. Aku hobi aku tuh banyak. Tapi enggak yang mau aku jadiin kerjaan gitu. Enggak yang mau aku pelajari lebih. Maksudnya belajar tapi aku maunya sendiri gitu loh. Kalau aku takut kalau dilesin malah aku males. Oh, kayak mana pintar gambar tapi dia kalau mau les gambar dia enggak mau kan. Gitu. Sebenernya aku juga sih. Makanya pas aku ngambil jurusan kuliah tuh bingung banget karena aku gak ada cita-cita gitu loh. Kalau IPS, IPA, aku emang ngambil IPS karena gak suka hitungan dan fisika gitu kan. Siapa? Mau dibilang sekarang? Iya tapi aku pengen jadi yang pertama. Ya udah. Ya. Kamu lagi. Bener, masa nggak apa. Mama juga mau. Gemes. Rita lagi ngomong sampai mana sih? IPA IPS ya? Vienna IPA atau IPS? Dia IPA karena terpaksa. Jadi murid di sekolahnya tuh dikit banget. Jadi kayak nggak tahu sih, harusnya nggak boleh sih kayak gini ya. Kayak dia maunya IPS kan, dia tuh udah kayak fix banget sih mau IPS kan. Dia juga nggak suka pelajaran IPA gitu, sama kayak aku. Terus sama pemilik sekolahnya kayak semua disamaratakan harus masuk IPA gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dia harus masuk IPA. Harusnya kan nggak boleh gitu ya kan, setiap orang punya tujuannya masing-masing gitu loh. Kalau dia kuliahnya atau emang mau pekerjaan di masa depan tuh nggak sesuai dengan yang IPA tuh ngapain belajar IPA gitu kan. Jadi mendingan langsung ngambil jurusan, misalnya mau ngambil bisnis tapi harus belajar IPA karena paksaan dari pemilik sekolah, kayak kenapa gitu. Nah, itu aneh sih. Iya makanya pas aku denger kayak, hah aneh banget. Oh udah bilang kayak sekolahku. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ada yang bilang kayak sekolahku. Iya kenapa maksudnya? Kenapa nggak pindah ke sekolah lain? Karena kayak nanggung gitu loh, tinggal SMA terus udah langsung lulus gitu kan. Kalau pindah lagi tuh kayak ribet lagi karena sekolahku tuh deket rumahku gitu loh. Gampang. Aku kan satu sekolah sama Viana kan. Deket banget jadi bisa berangkat bareng gitu. Kaget. Kan lihat video. Maaf ya guys, aku lagi buka TikTok. Terus isinya iklan. Cepio minat masuk jurusan yang masak-masak enggak? Sebenarnya minat. Tadinya tuh aku sebelum berpikir mau ngambil jurusan apa,
sempat terlintas kayak culinary arts gitu loh, cuma kayak nggak jadi deh karena jarang yang ada di sini. Kata temen kok ada yang bagus tapi di Aussie, terus aku kayak tidak mungkin kan saya ke Aussie sekarang gitu, jadi nggak jadi, aku ambil DKV aja. Teteh-teteh di kafe. Ah iya. Teteh-teteh di kafe. Di kafe itu apa kak? Desain komunikasi visual. Di kafe ujiannya sulit gak? Kalau aku cuma disuruh ini sih ngasih gambar di kertas A3 4 lembar, tapi kayak beda-beda gitu. Yang satu gambar bangunan, yang satu gambar, yang dua gambar bebas, satunya lagi tuh gambar arsir. Terus abis itu cuma isi form, terus udah tinggal dikirim ke tempat kuliahnya, terus tinggal nunggu deh beberapa minggu waktu itu, terus baru dapat konfirmasi keterima atau enggak gitu. Terus aku tuh kayak panik banget gitu loh, kayak sisa satu minggu buat aku ngumpulin 4 lembar itu, karena aku pas daftar nanya tuh agak terlambat gitu, jadi kayak dikasih tahu, oh kebetulan banget yang kayak pendaftaran gelombang pertama gitu udah tutup seminggu lagi, jadi aku harus ngumpulin, ngebut tuh ngebut gambarnya 4 gambar satu minggu. Jadi habis kegiatan gambar terus. Kapan mulai kuliah? Kayaknya sih dikasih taunya Agustus ya, cuma nggak tahu deh. Aku kan biasa kalau gambar tuh di kertas kecil kan, maksudnya kayak nggak yang di A3 gitu loh. Biasa di paling ya kertas yang segini gitu kan, buku yang segini. Terus pas pertama kali gambar di A3 tuh susah banget guys. Kayak aku harus gambar apa lagi biar penuh gitu. Terus kayak warnainnya, buset dah pegel banget. Kamu udah ujian kelulusan belum sih? Belum. Kemarin baru ujian tengah semester. Kayak bentar lagi deh. Sebulan lagi kayaknya. Stress guys, astaga. Tugasku tuh lagi banyak yang keteteran. Sin. Ujian kelulusan itu ujian yang mana? Karena kayaknya gak ada UN, jadi tuh kayak US biasa gitu loh, ujian sekolah. Tapi aku juga masih ada ujian praktek. Bahkan ujian praktekku yang baru kelar 1, 2 baru 2. Aku ada tugas praktek olahraga, dia suruh main lompat tali sambil divideoin, sambil sit up gitu-gitu, aduh kocak banget sih. Wow. Kenapa kan sangat tampan. Bukannya uprak awal tahun udah mulai ya? Aku baru mulai sebenarnya tanggal 15 nanti sih. Lompat tali sambil sit up. Bukan, maksudnya
bikin lompat tali 5 kali, itu sit up 5 kali, terus ngapain 5 kali gitu. Lompat tali. Masa sambilan kocak deh gimana ceritanya? Kasih link fly team T aja, Ce. Iya sih, itu udah olahraga. Civio kuliahnya bareng Cisalin ya? Enggak sih sebenarnya. Cisalin sama kamu seumuran ya? Enggak. Cisalin 2001 enggak sih? Apa 2002? Vioni enggak niat lanjut kuliah di Jepang ya? Kuliah? Enggak. Aku udah daftar di sini guys. Sebenernya pengen banget sih ke Jepang. Karena ada kakekku juga kan. Sebenarnya kakekku tuh kayak pengen banget gitu loh. Kayak aku kesana, mesti kayak belajar di sana gitu. Cuma gak bisa guys. Keadaan tidak memungkinkan. Aku masih JKT gitu kan. Terus juga lagi pandemi. Pas aku mau masuk kuliah lagi pandemi. Gimana ceritanya? Kenapa sih? Tanah kan gak ada. Transfer AKB apa ya ini? S2 aja view. Gak tau sih. Aku gak tau sih. Kayaknya aku gak mau ambil S2 deh. Kayak terlalu, kayak hidupku disita dengan belajar terlalu banyak gitu loh rasanya. Kok ngambil S2 lagi, iya gak sih? Tapi gak tahu sih. Civio pernah kepikiran di luar Jakarta gak? Enggak sih. Karena aku emang nyarinya kalau misalnya enggak yang jauh, misalnya langsung kayak ke luar negeri atau enggak yang deket aja, deket rumah gitu loh, enggak mau yang jauhnya tuh nanggung gitu. Terus aku kayak kalau jauhnya nanggung kayak misalnya kalau misalnya aku ke luar kota doang gitu kuliahnya, kalau misalnya bosan atau apa bisa pulang gitu kan. Kalau misalnya ke luar negeri harus mau enggak mau ya harus mandiri gitu loh, jadi kayak susah banget kan buat pulang pas pesawat tuh lepas ke macam gitu. Jadi kalau misalnya jauhnya nanggung kayak malas, mendingan yang deket aja sekalian. Langsung keluar planet aja. Ya apa ya, aku pernah kepikiran pengen jadi astronot pas kecil, gak tau kenapa kayak aku pengen melihat bulan, aku pengen melihat meteor. Gak tertarik arsitektur kah? Enggak sih. Kamu kegiatan jam berapa, Ce? Tadinya jam 2, cuma ditukar jamnya jadi jam 4. Makanan gak jadi-jadi nih. Iya. Kita tuh mau pesan aja sebenarnya, biar sekalian bisa pesan minuman manis kan. Cuma HP ku tuh lagi dipakai showroom. Yori nginep kah? Iya, kemarin nginep di rumahku sampai sekarang. Habis nanti dia mau pergi bareng sama koko sama dede aku. Aku di sini enggak. Eh, kalian tuh pergi jam berapa sih? Apa? Kalian pergi jam berapa sih? Kan jam 10. Jam 10? Udah lewat. 10 apa? Oh, ini. Iya, hari ini. Bahkan enggak tahu kok dia. Koko udah bangun belum sih? Koko dia mau mandi jam 12. Oh, aku mikirnya misalnya koko mandi jam 12. Jadi aku ikut kalian pergi dulu, ntar baru aku ke tempat itu. Iya. Aku juga mau jalan-jalan. Aku butuh jalan-jalan. Asli Yori udah jadi keluarga Cevio katanya.
semalam Kayori tidur sama aku sampai sambil meluk aku. Sampai kapan udah enggak tahu. Sampai aku tiduran kayaknya. Aku kayak aku pengen bergerak kan. Karena aku kan kalau tidur sukanya kayak hadap sini aja gitu kan. Kalau hadap sini tuh kayak misalkan kalau saya tidur kan ya Viana ini aku. Jadi aku sukanya hadap sini gitu loh. Kalau hadap sini tuh kayak aneh ngeliatnya sama Viana gitu kan. Jadi aku kebiasa tidurnya hadap sini. Terus Kayori tuh main di sebelah sini kan. Terus bilang kayak, "Ayo hadap aku" gitu. Terus kayak, "Tapi aku masa tidur hadap sini." Terus katanya enggak apa-apa sekali-sekali. Akhirnya aku dipeluk sama dia sampai dia ketiduran. Terus aku kayak mau bergerak bingung gimana. Akhirnya aku tiduran juga deh. Serasa guling ya Kayori tuh kalau tidur harus pakai guling gak sih? Mantesan. Kalau aku nggak, aku mendingan gak ada bantal guling daripada nggak ada selimut jujur. Pas waktu itu kemarin nginap bareng yang di hotel itu aku bahkan nggak pakai bantal guys, sampai aku pakai selimut. Terus sekarang Yori manggil kamu apa cek? Cece Cevio, manggil apa lagi? Oh jangan panggil aku kakak lagi. Gak mau aku tetap panggil Kayori. Coba panggil Yori. Ya aneh tau. Coba Yori gitu. Gak mau aneh. Iya aneh. Iya ada kebiasa aku. Aku panggil Mayori aja apa ya. Aurel. Kayak Aurel. Mak Yori. Aurel. Gak aneh. Ini Kayori udah paling bener sih. Ya orang aneh gitu denger kamu panggil aku Kayori. Tapi kalian seaneh-anehnya kalian dengar aku manggil Kayori-Kayori, lebih aneh lagi kalau misalnya aku manggil dia Yori doang. Kayak ide Yori deh. Iya. Asik banget. Best friend. Yori-chan. Yori-chan. Yori-chan aja, Yori-chan. Yorai. Yorai. Iroi. Lebih aneh Kayori, masa sih? Mungkin karena aku tiap hari manggil Kayori ya. Jadi kayak Kayori itu udah bagian dari namanya Kayori, Kayori Mayori gitu. Kayori Aurel Kayori gimana sih? Aurel Kayori Putri. Aurel Kayori Putri. Kayori Putri. Ma Iroi. Kalau manggil Kak Chiyori baru aneh. Manggilnya Kino Yori Motoski. Kino Yori Motos. Yori Kun. Yori Kun. Emang boleh panggil aku Kun? Kecang lebih cocok sih sebenarnya. Cibicang. Cibicang. Lebih aneh aku dipanggil Bambang kan. Kocak. Emang ya aku Yori-chan. 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 Genki desu ka? Genki da yo. Yori-chan. Yoroshiku. Yoroshiku. 1 2 3 4 Yoroshiku 5 6 Bambang Mayori. Bambang Mayori. Bambang Mayori pamungkas. Iya ya, kenapa ya? Kenapa ya? Ini juga guys, lihat deh. Tuh, aku nggak tahu ini kenapa jujur. Ih, dijilat setan. Ih, parah banget sih. Kamu nggak boleh gitu tahu. Jilat lari. Tapi ini tuh nggak sakit tau. Kayak... Iya, itu kamu capek. Ya? Itu capek, weh. Emang kayak gitu pasti. Aku pikir kok tiba-tiba aku tanda lahir, gede banget lagi. Kemarin tuh aku kan karena gak nyadar kan, aku tuh lagi ngapain dia benerin rambut atau apa gitu. Kayak gitu, tiba-tiba, lah apa nih kotor gitu. Terus gini-gini kok, aku gak hilang. Soalnya gak sakit, aku bingung. Aku ada tai lalat di sini. Ada kecil, lihat gak sih? Oh iya, so small. Terus, tadinya dulu tuh lebih pekat, terus dia kayak gak ada gitu. Maksudnya bukan gak ada. Aku tadinya juga tahu mana pertamanya ya? Tuh gak ada, Ceh.
pertamanya tuh nggak ada. Terus aku gini-giniin setiap aku cuci tangan, kok nggak hilang-hilang gitu. Tadinya aku juga nih pekat banget di sini, pekat nggak sih nih di sini tuh ada juga, cuma aku tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul di sini, nggak kelihatan tapi pudar banget. Jatuh pas mimpi, aku nggak pernah jatuh pas tidur sih jujur. Aku nggak pernah, tapi aku pernah kaki aku tiba tak gitu kayak iya yang jadi salah ya, jadi aku pernah tidur apa lagi tidur terus ada samping aku cewek ya kan, terus tiba-tiba kayak kaget ya kayak terus kayak kaget. Aku pernahnya bantal aku selalu jatuh kalau saya lagi tidur, nggak tahu kenapa, terus kelepas dari sarungnya selalu, aku nggak tahu kenapa. Aku kalian nih para muslimers yang kalau ceritanya lagi sholat tarawih terus kan biasanya ada ceramah dulu kan, terus apa namanya biasanya kan ngantuk tuh kan, ngantuk kalian pernah nggak sih kayak hampir ketiduran terus mimpinya kalian lagi jalan di atas batu bata terus tiba-tiba kalian jatuh terus pas bangun kayak tiba-tiba kaki kayak teng gitu. Kamu pernah nggak sih kayak di mimpi lagi wah nanya katanya. Kan saya bertanya, kamu pernah enggak mimpi kayak gitu? Saya kan enggak pernah sholat. Aku tidak bertanya, kenapa kamu pernah sholat? Enggak, pertanyaannya tuh tuh kurang jelas. Kalian cuma nanya kayak kamu pernah enggak? Kayak enggak ada konteksnya gitu loh. T for toleransi. Ayo. T for toleransi. Kenapa sih Owen? Anak kecil kenapa sih suka teriak kayak gitu? Iya, kenapa sih anak kecil tuh kadang-kadang suka caper gitu loh. Aku kayak bingung kenapa, kok harus ngapain. Sudah 2700 lebih penonton. Selalu udah ngitungin tau kayak sudah 1000 penonton. Sudah. Iya. Owen ngamuk. Owen si ganteng. Owen minta adik tuh. Oh, tidak, terima kasih. Saya tidak bayang. Ingin lagi. Aku aja mau ketemu adik sama Owen. Aku sudah mempunyai anak, 3 tante. Adik. Aku sudah mempunyai 4 adik. Viana, Owen, Kayo, Richimi. Udah cukup. Viana, Owen, Kayo. Oh, nangis gak kemandi, gak ikut guys. Muka aku kayak telur puyuh. Telur puyuh, sih dia kupas. Cimi adik keberapa? Cimi adik paling kecil. Tapi dia paling tua, dia lebih tua daripada aku. Oh iya. Ya kan umur kucing kan dua kali, ya kayak ada hitungan yang kayak 1 tahunnya manusia di dia 3 tahun. Ada sakit. Enggak. Sakit. Sakit. Kenapa kamu jatuh? Sakit. Aduh. Sakit.
sumpah. Oh iya, aku mau nunjukin kalian. Kemarin aku dikasih kado guys sama Lulu. Bentar ya, kalian ngomong dulu sama Oikawa. Gimana ya? Oh ini. Kemarin Lulu tuh ngasih aku kado, tapi random banget jujur. Mau tau gak dikasih aku apa? Ini kayaknya hadiah terrandom yang pernah aku dapatkan seumur hidup. Casing HP. Tapi guess what? Ada pisangnya, gemes banget. Tapi ini random banget sih, aku ngeliatnya kayak bahkan pisangnya tuh gak bisa ditutup loh ya, gak bisa kayak gak bisa diginiin. Terus ya udah fungsinya apa gitu, squishy doang, kocak kocak banget deh. Mbak Is lagi masak donat. Oh iya. Ya, lagi ada. Kenapa nggak masak yang tapi udah, berbobot? Udah tadi, tapi nasinya belum. Terus tau gak aku nanya kan, lu kenapa kamu beliin aku ini? Terus dia bilang, iya soalnya pertama kali aku lihat ini aku ingetnya kamu aja makanya aku beliin. Terus kayak, perasaan aku gak pernah makan pisang depan dia gitu kan. Kayak kenapa ingetnya aku gitu. Ini lucu sih, tapi kayak aku mikir kamu gak bakal pakai ini kan. Tapi kalau dipakai bener lucu sih, kayak bayangin, kamu lagi mirror selfie ya Ceh. Terus kayak begini, cekrek gitu kan. Kayak gak baik, kayak Cevio lagi mirror selfie gitu kan. Cekrek, terus kayak kesininya begini. Ini kayak squishy gitu sih. Squishy. Kayak bahannya kayak enak gitu loh, kayak karet terus gimana. Tapi ini kayak gak bisa, susah gak bisa masuk kantong bahkan. Iya. Gak bisa masuk kantong bahkan. Lucu deh, warnanya cerah banget lagi kalau saya aku pakai kayak misalnya kayak, HP Fioni mana ya? Coba tolong cariin dong yang ada pisangnya. Kocak. Kayak takut copot gitu loh. Ini lucu banget sih, Ceh. Iya sih. Tapi kayak sayang gitu loh, dipakai takut kotor juga kan. Plet, karena warnanya plet, kayak gini. Gemas. Gemas. Iya, tapi takut sobek. Iya kan. Jadi motivasi orang yang butuh casing apa udah nggak tahu. Aku suka pisang, aku akan membuat inovasi baru yaitu casing HP yang berbentuk pisang gitu. Matanya udah sembuh Cek, udah puji Tuhan ya. Akhirnya setelah 3 hari aku nggak pakai soft lens, akhirnya sembuh mataku. Cuma kamu aja yang dikasih kado.
Ini kado ulang tahun guys, udah lama. Kak Yori juga ngasih aku kado ini. Haji Merio. Duduknya yang bener. Kak Yori ngasih aku kado ini guys. Kotak, kardus. Sampai sekarang belum aku pakai karena aku takut dipakai dimainin Owen. Karena tuh Owen tuh pas pertama kali tuh kayak pengen banget gitu loh. Aku jadi kayak ada potensi dia bakal merusaknya. Bukan orangnya datang. Ya lagi live, bye. Wan, aja deh, bye. Makanan pizza. Nih, oikawa, lampu gitu guys. Terus kayak bisa berubah-berubah warna gitu. Udah. Gemes ya. Tapi aku takut dirusak Owen, jadi aku gak aku pakai. Si Justin juga kemarin ngasih aku kado. Kayak stiker sama gelang Haikyuu gitu. Thank you so much. Owen di band part 2. Kado lulu emang paling mantep. Iya, apa namanya, sebelumnya tuh lulu tuh ngomong kayak gini loh, Vio aku udah beliin kamu kado ulang tahun, cuma dia belum datang, tunggu ya sabar ya, kamu pasti terkejut. So kayak kenapa gitu kan, terus tiba-tiba dia ngomong sama Onil yang itu loh, Neil yang itu, oh yang itu, sebenernya ketawa-ketawa gitu. So aku kayak apa sih ini, aku mau dikasih apa gitu kan, jadi penasaran. Terus aku buka, ya ampun, casing pisang, kocak deh. Nyaman betul tuh Yori dilihat-lihat katanya. Coba tanyakan ya pada Lulu kenapa memberikan aku casing pisang. Jam berapa Kak Yori? Sekarang jam 1. Udah jam berapa ya guys? 1:30 kali ya? Tolong chatin CGS kan boleh nggak? Apa? Tolong tanyain udah bilang ke Kak. Soalnya aku takut belum konfirmasi. Mau kan mau aku ngapain ya? Aku pengen ngasih rekomendasi lagu. Lagunya Aemyeon, aku lagi suka banget dengan lagu Aemyeon. Kayak akhir-akhir ini yang aku dengerin tuh kalau nggak lagunya Aemyeon, lagu JKT, udah dua itu doang. Jadi kalau misalnya lagi capek gak tuh, capek latihan dengernya lagu Aemyeon. Siapa yang dengerin lagu Aemyeon juga? Dazai ganteng banget. Yang marigold, marigold, iya. Marigold. Mana? Gak ada uang cash. Mami pergi, udah pergi belum? Emang di situ gak ada uang yang biasa. Punya uang berapa? Jangan pakai uang Owen. Yaudah ntar aja. Mari.
Marigold. Aku suka Marigold, Naked Heart sama apa ya? Itu kan bahasa Jepang sih. Oh, Her Blue Sky juga aku suka. Banyak. Jangan pakai uang. Tahun ini pelit nih, Om. Harunohi juga enak, Harunohi. Dengerin guys lagunya Aimyon. Kayak aku di untuk sekarang ditanya, lagu Jepang favorit kamu apa? Kayak aku bakal jawab Marigold, dia enak banget, serius. Di Netflix jadi udah nonton film apa aja? Aku nontonin Haikyuu, nontonin apa sih? Apa sih yang itu Princess Switch, tau gak sih? Terus nonton To All the Boys I've Loved Before. Terus apa ya? Marigold kan biskuit. Emang iya? Beda tulisannya guys. Marigorudo. Jevio suka Seventeen gak? Aku gak ngikutin sih. Yori tidur enggak nonton TikTok. Suka drama Korea enggak? Suka, cuma enggak suka nonton. Maksudnya enggak suka tapi enggak ngikutin. Berarti itu suka atau enggak ya, kalau misalnya kayak gitu namanya. Aku tahu Marigold dari playlist random orang. Aku kan kayak ada follow akun belajar bahasa Jepang gitu kan. Terus itu kayak ada bikin playlist lagu-lagu Jepang. Terus aku lagi dengerin aja gitu. Terus tiba-tiba, oh ketemu lagunya Aimyon. Apa nih kok enak gitu kan. Aku dengerin, terus aku dengerin lagu-lagunya yang lain. Ternyata enak-enak semua. Paling suka artis Korea siapa? Artis Korea banyak sih, aku ngikutin Korea juga. BTS, Blackpink, IU, IZONE. Terus banyak sih, aku ikutin hampir semuanya kalau Korea. Apa tapi mungkin tidak terlihat suka K-pop ya? Apakah aku terlihat suka K-pop? Pas pertama kali kalian tahu aku, kalian kira enggak aku suka K-pop? Atau enggak fans Honeyworks? Viana, dede aku suka dengerin Honeyworks. Jadi aku kalau misalnya di rumah suka kadang-kadang dengar juga. Honeyworks enak. Aku mengira kamu no lab. Apa ya ini? Kalau drama Jepang suka nggak, Cevi? Aku jarang sih nontonin drama Jepang. Aku jarang nonton drama Korea, nonton drama Jepang jarang. Nonton drama jarang karena aku nggak bisa nonton yang terlalu lama gitu, pasti ketiduran. Mending nonton film atau series? Aku lebih suka nonton film sih sebenarnya, jadi satu kali langsung kelar gitu. Alah, ponnya berapa hari?
Justru nih ya, bayangin aja aku nonton Ponyo aja gak selesai gimana aku nonton series. Eh, Haikyuu gas. Eh, gak tau kalau Haikyuu sangat menarik ya, aku jadi gak tau deh. Tachau. Kayaknya kalau misalnya yang kalau Ponyo kan aku disuruh ya nontonnya. Jadi kayak kurang menikmati gitu loh. Kalau Haikyuu kan aku dari awal nonton sendiri. Terus kayak Gakuen Babysitter juga aku dari awal nonton sendiri. Kayak kemauan aku sendiri gitu loh. Karena penasaran. Kalau Ponyo tuh aku disuruh-suruh sama Fiona kayak, "Eh, nonton Ponyo bagus bagus bagus" gitu. Kira ya udah nonton sambil akhirnya aku ketiduran. Tachau wo shi yori. Hajimemashite, watashi no namae wa Yori desu. Annyeonghaseyo, jeoneun Yori-nida. Kenapa? Kenapa? Pio udah nonton Love Alarm belum? Kalo gak salah, baru satu episode deh. Yori gimana kalau kelanjutan One Piece kemarin tuh katanya? One Piece? Hmm. Hah? Hmm. Kelanjutan One Piece? Iya. Yeah. Aku tuh gak nonton One Piece, guys. Aku tuh cuman main game PS-nya doang. Jadi aku suka. Tapi aku enggak belum nonton sama sekali. Nonton AOT enggak? AOT nonton. Tapi season 4 aku belum nonton sama sekali. Aku mau nunggu habis dulu. Aku gak nonton AOT. Cis Jason udah bahas belum? Udah katanya. Udah bilang. Oke. Okay. Sasageyo. Minami no. Pineapple puru. Atama poka poka. Aho baka. Apa sih? Apa sih? One Piece. Ayo kita stop. Minamino semawar aina puru puru atama buka buka aho nih nanti astaga. Kocak. Minami no shimawa atakai pineapple puru atama poka poka aho baka. Itu same vibe sama ini gak sih? Baki baki. Iya. Pineapple puru. Nyinden Jepang. Mirip lagi katanya. Pineapple puru atama poka poka aho baka. Kocok deh. Hafal dong. Hafal aja masih jadi. Alarmku dulu itu your katanya. Ganti jadi itu aja. Boleh. Dia tuh kayak baru-baru kayak aaaaaaah mina Yori gak ngompol kan katanya. Enggak. Kasian banget itu di belakang minta salaman katanya. Kenapa? Thank you this call light-nya. Kenapa sih, Bio? Katanya kasian banget tuh di belakang minta salaman Suki. Tsukishima-kun!
tutupi adegan Halloween ini, tutupi. Digebuk dong. Ayo. Coba merangkul Tsukishima bisa enggak? Enggak bisa kan di gepeng. Aku bisa merangkul Oikawa. Aku juga bisa. No. Iya, itu. Aku merangkul Tsukishima. Ayo kita bergandengan tangan. Ceria. No. Ha, aduh. Halo apa? Aduh. Madane backpack. Backpack. Kikoenai. Omo kikoenai. Kikoenai. Omo kikoenai. Udah gak ketolong katanya. Aduh. Oh ya, oh ya. How to be 2D. Suki apa enggak pegel tuh tangannya? Tadi pagi sarapan apa? Eh, sarapan foto Oshi udah belum sih? I forgot. Assalamualaikum Chevioni. Waalaikumsalam. Sarapan foto sih kan udah selesai. Oh iya, benar juga. Yah. Oh iya. Gimana? Aku lupa bahkan tim dia sudah tidak ada. Aku bakal lupa tim dia sudah tidak ada. Boleh aku mau cari foto dulu. Iya ya. Emang fix banget nih udah enggak ada. Emang fix banget. Fix banget banget atau fix aja atau enggak fix? Eh asli. Emang kalau misalnya habis slashnya berarti langsung enggak ada ya? Hah? Ya aku sih enggak. Oh iya, aku mau ngetik juga aku udah enggak bisa, Ce. Kan sudah ex member. Apa sih? Berarti masih boleh ngadmin gak? Udah gak bisa ngadmin dong. Lupa weh. Bahkan di grup tuh stok sarapan foto Oshi masih banyak tau. Ya boleh lah kan one-nya belum. Iya aku mikirnya kayak tim dia tuh masih ada sampai ntar one Sonichi gitu loh. Terus udah gak ada, aku lupa guys. Sedih banget. Rasanya belum ngapa-ngapain.
Saya juga baru sadar. Ya kan? Posting foto aib yang kemarin gak tayang. Ya, Ceh. Ya. Lagi pamer, Ceh. Kan es mulu. Itu kayak es krim Noya. Ini es krim Doraemon. Biru, manis. Lagi pamer, Ceh. Lagi pamer, Ceh. Hee. Anak kecil kalau pamer es krim ya. Iya, ya. Tapi itu es kayak es krim Noya deh. Es terus. Bahan es cendol deh, ada yang jual enggak ya? Hmm, lagi cang banget gak ya, Ceh? Ada yang jual es cendol gak ya dekat sini, Kak Yori? Kenapa? Ada yang jual es cendol gak ya? Mau cari. Coba. Ceh udah makan belum? Belum. Es podeng enak, Vio. Es podeng atau es podeng? Yang benar. Kamu mau es apa? Es cendol. Yang benar es podeng atau es podeng? Kan kamu yang tinggal di situ, masa nanya Yori? Benar juga. Es podeng, 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 podeng. E-nya banding. Banding. Es pedang. Bukan podeng, tapi podeng. Dibaca. EU atau E gitu. Kalau EU tulisannya E. Berarti podeng. Po banding. Adanya ini, Ceh, es cendol mix. Es cendol mix? Iya. Jadi cendol pakai kacang merah, gula merah, podung, santan, es serut. Tapi harganya segini. Mahal banget sih, masa es cendol 30.000 atau emang segitu? Enggak, itu aneh. Ah, gak mau ah. Mahal. Oh, ada nih es cendolnya. Tetap Sanji dan Zoro di sana. Beli minum yuk. Dulu aku waktu main PS One Piece guys, aku suka pakai siapa, Nami. Aku lupa namanya. Nami kan. Biasa es po Nami, es cendol berapa sih ya? Paling ceban. 30.000 tadi untungnya baik banget dah. Berarti. Enggak, itu aneh. Dia mau cepet ini tahu. Mau cepet naik haji. 5.000 murah banget. Bisa tuh tadi tambahin 1.000 aku beli es cendol berarti. Es dawet. Kalau dekat rumahku 3K, enak banget. Es cincau juga 3K. Kaget. Itu udah ada. Pakai duit Owen. Eh, enggak suruh pakai duit Owen. Dia bilang katanya nggak apa-apa pakai duit Owen, tapi pakai duit Owen nanti Owen bilang mana curkan. Udah ada makanan Kak Yori? Udah.
cincau. Kan tahu es kepal mini enggak sih? Mau beli? Aku seumur hidup belum pernah coba. Mau aku beliin. Emang ada yang jual? Emang enggak ada. Enggak ada. Karena enggak ada yang jual. Aku tuh mau banyak kan. Enak enggak sih itu? Es kepal mini. Udah enggak musim enggak sih itu? Iya sih. Manis banget ya? Aku penasaran es krim goreng. Ada yang pernah makan es krim goreng enggak? Rujak es krim. Deviana, say hi. Hai Nak, selamat pagi. Pagi-pagi udah pakai baju Fukuro Dani aja dilihat-lihat. Itu baju Fukuro Dani? Iya. Kenapa? Ih, mandi weh, mau pergi kan? Iya. Jam berapa pergi? Gak tau. Kok udah bangun belum? Udah harusnya. Hai Fiana, tepuk. Hai. Bangunin Koko, suruh. Jadinya jam 4 kegiatannya. Jadi ikut kalian dulu baru pergi. Jangan sore-sore. Ntar sore-sore keburu gak keburu. Udah mandi? Udah makan. Kok lagi makan? Udah mandi? Entah. Jadi mandi tuh abis ini selesai showroom beres-beres. Keburu nggak keburu. Kita udah hantu kali ya live showroomnya. Yuk. Hai, Tuzo. Set dah. Kayori lebih suka Zoro atau Sanji? Aku lebih suka kamu. Cie. Tapi bohong. Hai, yuk, papa lihat. Aku lebih suka Oika. Nanti main PS. Udah ada lanjutin. Aku gak mau main PS sama Awan. Awan tadi teriak-teriak bandel. Oke, terima kasih semuanya. Kak. Ini kak siapa ya nyebutnya? Kita lakukan satu lagi. Kak. Salah, tangan seperti ini. Salah gini. Gini ya. Kak. Tuh udah tiga. Emoji doang guys, kita nggak tahu bacanya gimana. Terima kasih ya kak. Terima kasih kak Eri, thank you. Terima kasih kak Adi Wijaya. Terima kasih juga kak Jang. Jang dan para dan. Jang dan para dombanya yang tersesat. Apa ada namanya? Ini. Para dombanya yang tersesat. Terima kasih. Selamatkan domba. Terima kasih Kak Bagas. Terima kasih Kak Alf. Terima kasih juga Kak Alf. Terima kasih Kiki-san. Arigato. Terima kasih Kak Ferry. Terima kasih Kak Fakrun. Terima kasih. Terima kasih Kak Mayong. Ngomong juga dong. Terima kasih Kak Febianonya, Cepio. Thank you Kak Cepio. Ilham dan Kak Adren. Terima kasih Kak Ilham. Terima kasih Kak Adren. Wow. Kira aku gak salah nama ya, Kak. Oke. Terima kasih semuanya. Kita mau beres-beres, mau pergi, mau makan juga. Tema, katakan dadah. Dadah. Nana berarti tipe kenma. Bye. Dah. Kita nyambung. Tenang aja, kita bakal showroom lagi nanti. Ya kan? Tapi bohong. Hey. Apa ya ini? Canda. Bye. Dadah. Selamat makan. Belum sih. Bye.
terima kasih sudah menyempatkan nonton semuanya. Maaf ya tadi telat setengah jam, serius. Dadah, Oikawa. Tutupi, tutupi. Sayonara, kata Oikawa. Stop, stop, sudah mulai.